bercengkrama dengan Rasulullah, menyampaikan informasi tentang perkembangan dakwah di Madinah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, menjumpai ibunya. Sesampai di rumah, sang ibu berkata kepada putranya, "Innaka la'ala ma anta 'alaihi min as-sab'ah ba'd." Kata ibunya, "Kamu betul-betul istiqamah dengan kemurtadanmu itu," kata ibunya. Kata sang ibu, "Kamu memang keras kepala. Belum berubah juga," kalau bahasa kita, "belum berubah juga, masih murtad juga." Sab'ah, sab'ah itu artinya murtad. Keluar dari agama. Maksudnya keluar dari agama nenek moyang mereka. Jadi orang-orang yang masuk Islam waktu itu disebut dengan as-sabi. Sabi ini artinya orang yang murtad. Karena kita juga begitu ya. Orang Islam kemudian keluar dari Islam, kita sebut dengan murtad. Dikata soba itu artinya keluar dari agama mereka yang dulu, jadi mengikuti agama baru. Kamu masih murtad seperti dulu rupanya, belum berubah. Kata Mus'ab, "Ana ala dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku akan tetap berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah berubah. Jadi dia tegas pendiriannya kepada orang tuanya. Dia sampaikan bahwa dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwal Islam, dan itu adalah Islam. Allazi radhiyallahu li nafsi, agama yang diridai oleh Allah. Wali rasulih, agama yang diridai oleh Allah untuk kita dan untuk rasulnya. Aku tidak akan berpindah. Kemudian kata ibunya, "Ma syakarta ma rasaituk." Kata ibunya, "Kamu sama sekali tidak berterima kasih kepadaku." Jadi macam ya yang dikatakan oleh sang ibu supaya anaknya ini goyang pendiriannya. "Kamu tidak berterima kasih kepada ibumu yang selama ini marasaituk, yang selama ini telah membacakan syair-syair ratapan terhadap kepergianmu." Jadi rupanya waktu Mus'ab meninggalkan rumah, pergi berhijrah ke Habsyah, merantau meninggalkan kampung halaman selama sebanyak 2 kali, kemudian merantau lagi ke Madinah, hijrah ke Madinah, sang ibu kehilangan anaknya. Orang Arab waktu itu kalau kehilangan anak, dia membacakan syair-syair ratapan. Mereka kan ahli syair. Apapun keadaannya mereka bersyair. Lagi senang mereka bersyair, lagi sedih bersyair. Kalau ada yang mati meninggal, mereka bersyair. Syair kesedihan atau ratapan ini disebut dengan ritha atau rasa. Jadi sang ibu ini terus meratap kepergian sang anak. Sedih dia karena anaknya meninggalkan rumah. Setelah anaknya menjadi muslim, tidak lagi bersama dia, tidak seakrab yang dulu. Karena dulu kan cukup disayang Mus'ab ini oleh ibunya. Kita sudah ceritakan bagaimana ibunya menyayangi dia dan memanjakan dia sejak kecil. Sampai akhirnya dia memilih jalan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Keluarganya melarangnya dan akhirnya dia mengambil sikap untuk meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya meratapi dia sepanjang tahun. Kata ibunya, "Maratan bi ardil Habsyah, aku meratapimu ketika engkau pergi ke negeri Habsyah, ke negeri Ethiopia yang sangat jauh di Afrika. Wa maratan bi Yasrib, dan ketika kamu pergi ke Madinah, ke Yasrib, negeri yang jauh. Kau jauh dari kampung halaman, aku meratapimu." Kata Mus'ab, "Afirru bidini an taftinuni." Ibu, yang kulakukan adalah bahwa aku itu lari menyelamatkan agamaku supaya kalian tidak menggangguku. Jadi kepergianku itu bukan ingin menyakiti hati ibu, tapi aku pergi semata-mata ingin menyelamatkan. Karena kalau dia tetap di sana, dia diintimidasi terus, dipaksa terus oleh orang tuanya, oleh abangnya, oleh saudaranya, oleh kerabatnya, supaya dia keluar dari Islam. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Karena di Habsyah dia bisa menjalankan Islamnya dengan baik, dengan bebas, tanpa ada
pihak-pihak yang akan mengganggu. Ya, lebih baik dia meninggalkan rumah keluarga yang selama ini dia hidup nyaman di sana, dia tinggalkan itu semua demi menyelamatkan agamanya. Makanya dalam kondisi kita khawatir terkena fitnah, yang fitnah itu akan merusak agama kita, iman kita, maka kita dianjurkan untuk hijrah, untuk beruzlah, pindah, meninggalkan itu. Ketika sebuah masyarakat, sebuah pergaulan, kita tidak aman di situ, hati tidak aman, itu akan merusak iman kita, merusak hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka kita disuruh pindah dari situ. Sampai Nabi SAW mengatakan, akan tiba saat, suatu ketika nanti, seseorang yang harta yang paling bagus miliknya adalah beberapa ekor kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah. Dia meninggalkan masyarakat, dia hidup menyendiri dengan kambing-kambingnya itu untuk menyelamatkan agamanya. Itu hadisnya sahih. Ada orang tidak sanggup tahan lagi berbaur dengan masyarakat, tapi pembauran itu menyebabkan dia menyebabkan imannya rapuh. Dia terfitnah, terwarnai oleh suasana masyarakat yang tidak diridai oleh Allah itu. Akhirnya dia pindah, pergi tinggal di lereng-lereng gunung, di hutan, dengan beberapa ekor kambing, dia hidup apa adanya untuk menyelamatkan agamanya. Itu di antara orang terbaik yang paling disayang oleh Allah. Maka kata para ulama, itu bagi orang yang tidak tahan terkena fitnah. Tapi bagi orang yang mampu menghadapi fitnah itu, bahkan dia punya tekad untuk merubah masyarakat, mewarnai kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, maka yang paling bagus adalah dia tidak pindah, tidak beruzlah. Sebaiknya dia tinggal di masyarakat itu. Karena ada hadis lain, hadis sahih juga. Muslim yang berbaur, seorang muslim yang mau berbaur bermasyarakat dan dia mampu bersabar atas segala efek-efek negatif dari pembauran itu, dia sanggup bersabar, bertahan di atas agamanya, itu lebih baik daripada muslim yang pergi meninggalkan masyarakat, beruzlah menyendiri untuk menyelamatkan agamanya. Jadi bagi orang yang kuat, punya kepribadian seperti para nabi, sanggup mengajak dan sanggup bertahan dari godaan-godaan fitnah itu, maka sebaiknya dia berbaur. Karena dengan kehadiran dia di masyarakat akan memberikan memberikan perubahan pada masyarakat. Artinya dia mau berdakwah. Tapi bagi yang tidak sanggup, orang yang lemah akan terkena fitnah, terpengaruhi, sudah, dia pergi saja. Tinggalkan komunitas itu, dia pergi ke komunitas lain yang lebih selamat, yang lebih aman. Begitulah panduan dalam agama kita, dalam Islam, dalam masalah ini. Jadi agama itulah segala-galanya. Iman itu adalah segala-galanya. Itu satu modal kita yang harus kita jaga sepanjang hayat kita. Jangan sampai itu terkorbankan demi yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Ketika Mus'ab sedang berdialog, berdebat dengan ibunya, tiba-tiba ibunya ingin menahannya, ingin menangkapnya dan menahannya, mau dikurung di rumah, mau diperlakukan seperti dulu lagi, dipaksa untuk keluar dari Islam. Akhirnya Mus'ab mengatakan kepada ibunya, "La in anti habastini la ahrisanna ala qatli man yata'arradu li." Kalau ibu masih bersikeras ingin menahanku di rumah ini, ingin mengurungku, menangkapku, sungguh aku akan membunuh siapa saja yang menghalangiku untuk keluar. Dia sudah tekad, siapa yang menghalangi dia untuk keluar, saya akan bunuh. Termasuk ibu. Siapa saja yang menghalangi, abang, keluarga, siapa yang menghalangi, aku akan bunuh. Akhirnya si ibu tidak berani. Sampai dia katakan, karena melihat anaknya begitu tegas dengan pendiriannya, sang ibu mengatakan, "Fazhab li sya'nik." Ya sudah, pergilah kamu. Tinggalkan rumah, pergi saja. Sesuka hatimu. Waja'alat tabki, dan ibunya kemudian menangis. Dia orang perempuan ini kalau sudah habis cara, dia menangis lah, itu cara dia terakhir. Nah, mungkin dengan tangisan ini bisa membuat anaknya luluh, iba dan sebagainya. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Mus'ab mengatakan, "Ya Ummah, wahai ibu." Ummah ini panggilan lembut, panggilan sayang. Ibu, dia panggil ibunya.
Inni laka nasih. Aku ingin menyampaikan satu pesan nasihat kepadamu dengan setulus hati. Jadi apa yang ku sampaikan ini adalah betul-betul dari hati yang paling tulus, dari seorang anak yang tidak mungkin mencelakakan ibunya. Alaika syafiq. Aku sayang kepada ibu. Saya sangat sayang sama ibu. Fashhadi annahu la ilaha illallah. Ibu, tolong bersyahadatlah. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad hamba dan utusannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi Mus'ab bin Umair dalam keadaan seperti itu, ibunya menangis, dia tetap dengan pendiriannya, bahkan dia mengajak ibunya untuk Islam. Ibu, tolong bersyahadatlah ibu. Ini adalah permohonan yang tulus dari seorang anak kepada ibunya. Akhirnya sang ibu mengatakan wasawaqib, demi bintang-bintang. Dia bersumpah demi bintang karena ibunya musyrik. La adkhul fi dinik, aku tidak akan masuk dalam agamamu. Kenapa? Fayuzra bi ra'i, kalau aku masuk aku akan dicemooh oleh masyarakat. Wa yudha'af aqli, dan mereka menganggap bahwa akalku lemah. Jadi kalau saya masuk Islam, resikonya apa? Nanti orang akan mengejek, mencemooh. Menganggap aku ini adalah orang bodoh, mau dibodohi sama anak. Disesatkan oleh anak, dimurtadkan oleh anak. Aku tidak mau menjadi cemoohan masyarakat. Walakinni ada'u, tapi aku akan membiarkanmu. Wa ma anta 'alaih, dengan pendirianmu, silakan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Itu adalah pilihanmu, silakan. Aku tidak akan menghalangimu dan aku tidak akan mengganggumu. Wa uqimu 'ala dini, dan aku tetap bersiteguh dengan agamaku. Jadi sang ibu, si ibu tadi ternyata tidak mau mengikuti ajakan anaknya. Dia tidak pernah menjadi muslim, tetap dengan agamanya. Walaupun demikian, dia memberikan kebebasan kepada Mus'ab untuk memilih pilihannya, dan dia tidak akan pernah mengganggu pilihan anaknya itu, karena sang ibu melihat betapa teguhnya pendirian Mus'ab terhadap agamanya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian singkat kita mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Islamnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau memulai dakwahnya, menyampaikan Islam pada kaumnya. Maka kemudian berimanlah beberapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri sebagai muslim. Antara lain yang pertama sekali beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang telah kita bahas sirah kehidupannya. Kemudian beriman Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, diikuti dengan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu an. Ini orang-orang yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau, menjadi bagian dari keluarga beliau. Dan di tempat yang berbeda ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan lain sebagainya. Jadi mereka ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri sebagai muslim sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Arqam ibni Abil Arqam. Jadi ada seorang sahabat Nabi bernama Arqam ibnu Abil Arqam radhiyallahu an, menyediakan rumahnya, memfasilitasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dilakukan cenderung secara sembunyi-sembunyi. Di sana bertemu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam. Tapi sebelum Rasulullah masuk ke sana, menempati tempat itu untuk berdakwah, menyampaikan ta'lim, pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, sebelum itu sudah duluan beriman beberapa orang, ya, senior
dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy semakin gencar memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang beliau sampaikan sudah mulai diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebahagian pengikut Rasulullah sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari mereka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memusatkan dakwahnya di rumah Arqam ibni Abil Arqam. Di rumah itu mereka mengikuti pengajian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga mereka beribadah kepada Allah secara rahasia, secara diam-diam. Kemudian ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kaum muslimin yang sudah Islam sebanyak 40 orang laki-laki, kaum laki-laki. 40 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu posisi rumahnya itu berada tepat di Bukit Safa. Mungkin tidak seperti sekarang kondisinya ya. Yang jelas di dalam sejarah dikatakan bahwa rumah tersebut pada posisi yang agak tersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy dan majelis-majelis mereka, di mana mereka berkumpul dan berbicara, berbincang-bincang sesama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tempat itu untuk kemudian berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dan ini terjadi pada tahun kelima dari kenabian, 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang turun, melakukan tazkiyatun nufus, mengajari mereka tentang agama, tentang bagaimana mensucikan jiwa diri mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah itu sunnah, mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tempat itulah bagi orang-orang yang tertarik untuk beriman kepada Nabi, untuk menyatakan diri sebagai muslim, maka mereka akan datang ke tempat itu dan berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya berita tentang seruan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Mus'ab hidup bersama keluarganya, bersama kabilahnya, bersama ibu dan ayahnya. Dan pada awalnya beliau mengikuti agama nenek moyangnya, mengikuti tradisi kaumnya, tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang dipenuhi dengan segala kebatilan dan khurafat, kesyirikan. Jadi Mus'ab ibn Umair berasal dari keluarga yang memang sangat teguh memegang keyakinan jahiliyah pada masa itu. Namun berkat kemauannya yang kuat, kesungguhannya untuk mencari yang benar, cari kebenaran, disertai dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya, maka kemudian Mus'ab ibn Umair menentukan pilihannya dalam hidup ini untuk menjadi seorang muslim. Dia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Islam, sangat berbeda dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, sangat berbeda dengan tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah. Jadi seakan-akan Mus'ab ibn Umair menemukan sesuatu yang baru. Dia menemukan dirinya kembali, menemukan fitrahnya kembali setelah fitrah itu dikotori oleh berbagai macam kebatilan dari ajaran-ajaran jahiliyah. Maka akhirnya Mus'ab ibn Umair bertekad untuk
memeluk Islam di rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam, tanpa ada paksaan dari seorang pun, tanpa ada tekanan dari seorang pun untuk dia memeluk Islam. Kemudian dia menjadi seorang Muslim dan sungguh-sungguh dengan keislamannya itu, dengan keimanannya itu. Karena memang orang-orang yang menjadi Muslim ketika itu benar-benar sungguh-sungguh, tidak ada sifat munafik. Jadi munafik itu tidak ada di Mekah. Periode Mekah tidak ada an-nifaq. Munafik itu muncul ketika periode Madinah, ketika kaum Muslimin sudah diberikan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaum Muslimin sudah menguasai, baru muncul orang-orang munafik. Makanya salah satu tanda ciri surah-surah Madaniyah itu adalah bercerita tentang munafik. Jadi kalau ada surat Al-Quran di dalamnya ada cerita tentang munafik, itu salah satu ciri bahwa surah itu Madaniyah atau ayat itu Madaniyah, turun pada periode Madinah. Kalau periode Mekah itu tidak ada munafik, sehingga tidak perlu diceritakan. Orang-orang yang Islam pada periode Mekah itu memang tulus, benar-benar dengan keislamannya, kan tidak ada kepentingan apa-apa. Yang ada pada periode Mekah itu adalah antara kafir atau Muslim. Muslim benar-benar Islam, tulen, dan kafir pun benar-benar kafir. Tidak ada yang berpura-pura pada masa itu. Makanya orang-orang yang Islam pada saat itu disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ini mendapatkan kedudukan dan peringkat yang mulia di dalam Islam. Jadi sahabat Rasulullah itu semuanya mulia, tapi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Sampai-sampai Imam Al-Hakim membagi peringkat sahabat itu sampai 12 peringkat. Termasuk peringkat-peringkat awal itu adalah As-Sabiqun Al-Awwalun. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah Mus'ab ibnu Umair. Karena untuk menyatakan diri sebagai Muslim pada waktu itu butuh pengorbanan. Dia akan dihadapkan dengan ancaman, dengan penderitaan-penderitaan. Inilah yang dialami oleh Mus'ab ibni Umair ketika menyatakan diri sebagai Muslim. Dia menyembunyikan keislamannya. Ketika dia sudah Islam, dia sembunyikan keislamannya. Dia pulang ke rumah, karena tidak nginap di sana, di rumah Arqam itu. Pulang ke rumah setelah menjadi Muslim, setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Nabi SAW, pulang ke rumah. Dia sembunyikan keislamannya supaya tidak diketahui oleh ibunya terutama dan oleh keluarga besarnya. Kemudian setiap hari dia bolak-balik datang ke rumah Arqam, bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan saudara-saudaranya seiman untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penderitaan demi penderitaan terus dialami oleh Mus'ab, siksaan dari keluarganya sendiri, ya dilaparkan ya oleh keluarganya, fasilitas-fasilitas hidup yang selama ini dinikmati sudah tidak lagi diberikan kepada Mus'ab, sampai akhirnya dalam sirah dikatakan hatta asabahu minasyiddah ma ghayyara launah. Saking hebatnya penderitaan itu, berubah warna kulitnya. Jadi Mus'ab yang dulunya kulitnya cerah, tiba-tiba berubah jadi pucat. Kulitnya menjadi keriput karena penderitaan tadi. Wa azhaba lahmah wa nahakat jismah. Tubuhnya yang dulu penuh berisi, gemuk, sekarang dia berubah menjadi orang yang kurus kering karena kekurangan makanan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab ibni Umair. Ketika itu dia sedang memakai pakaian dari kulit kering, sampai dia membasahi kulit itu supaya lembut. Begitu kasarnya pakaian ketika dia sudah Islam itu. Dan pakaiannya sudah ada tempelan-tempelan. Melihat itu Nabi SAW menangis, karena Rasulullah melihat dulu dia, Mus'ab ini adalah orang yang hidup dalam kenikmatan.
hidup dalam kenikmatan, kemudian tiba-tiba berubah hidupnya setelah dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan ibunya bersumpah ketika Mus'ab menyatakan diri sebagai muslim, ibunya bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berteduh sampai dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan itu dilakukan oleh ibunya berkali-kali. Dia berdiri di bawah terik matahari sampai pingsan. Ya, dalam tarikh disebutkan sampai dia pingsan. Si ibu ini pingsan. Kemudian datang anak-anaknya, membuka mulut ibunya dengan menggunakan kayu sehingga mulut sang ibu terbuka. Karena ibu tidak mau makan, dipaksa untuk makan tidak mau makan. Akhirnya anaknya membuka mulut ibunya dengan kayu. Kemudian mereka menuangkan bubur ataupun makanan yang sudah dihaluskan ke dalam mulut ibunya supaya ibunya tidak mati. Jadi betul-betul ibunya bersikeras untuk membuat dirinya seperti itu supaya si anak tadi hatinya tergugah sehingga dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Jadi terjadilah perubahan yang luar biasa pada diri Mus'ab ibn Umair. Terjadi perubahan yang luar biasa pola hidupnya, cara dia menjalani kehidupannya. Jadi memang ketika seseorang sudah hijrah, sudah menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mempengaruhi segala kehidupannya, cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, akan mewarnai seluruh sisi kehidupannya, cara menyikapi persoalan, cara mempergunakan nikmat. Ini akan ada pengaruh, akan ada perubahan-perubahan. Begitulah yang terjadi pada diri Mus'ab ibn Umair. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita. Dia katakan, "Inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Kami dulu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang pada kami Mus'ab ibn Umair dengan memakai pakaian yang lusuh, pakaian dari kulit yang keras, dan untuk melembutkannya harus disiram dengan air, dan di situ ada tempelan-tempelan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, Nabi menangis karena Nabi teringat bagaimana kehidupan Mus'ab dulu bersama orang tuanya, dan Nabi melihat bagaimana dia sekarang, kondisi pada saat dia sudah menjadi seorang muslim, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan pakaian itu hampir-hampir tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Jadi pakaiannya enggak cukup untuk menutupi bagian atas dengan bagian bawah. Padahal dulu dia adalah seorang pemuda, seorang remaja yang sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, dan tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya melebihi dari Mus'ab ibni Umair radhiyallahu an. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah?" Bagaimana keadaan kalian nanti apabila suatu ketika kalian pulang, pergi dan pulang dengan memakai pakaian-pakaian yang mewah? Kemudian dibawakan kepada kalian talam-talam yang berisi makanan yang enak secara silih berganti. Kemudian pada waktu itu rumah kalian akan dihiasi atau ditutupi dengan penutup seperti Ka'bah yang dihiasi dengan penutup. Pada saat itu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tentu kondisi kami pada waktu itu lebih baik daripada kondisi kami sekarang. Kami bisa fokus beribadah dan kami tidak perlu bersusah payah memikirkan tentang kehidupan dunia kami." Artinya kehidupan kami waktu itu sudah diberikan kecukupan oleh Allah, bahkan lebih dari sekedar cukup, hidup dalam kemewahan. Kata para sahabat, kami bisa fokus untuk beribadah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antumul yauma khairun minkum yauma idzin." Kondisi kalian saat ini itu jauh lebih baik daripada kondisi kalian pada waktu itu.
Jadi kondisi para sahabat pada saat mereka berjuang, bersusah payah menghadapi cobaan-cobaan itu, dalam keadaan mendapatkan tantangan, ya, ketika mempertahankan agama mereka, itu jauh lebih baik daripada kondisi pada saat para sahabat hidup di dalam kemewahan ataupun kecukupan hidup. Ya, semakna mungkin hadis ini dengan hadis lain ketika datang ke Madinah, harta kekayaan yang melimpah dari Bahrain, kemudian harta itu dibagi-bagikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Nabi pernah mengatakan, yang aku khawatirkan terhadap kalian bukanlah kemiskinan. Jadi Nabi tidak pernah takut umatnya itu miskin, tak pernah khawatir umatnya miskin. Tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, ketika dibukakan untuk kalian kekayaan-kekayaan dunia, ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, kejayaan, kemewahan, kekayaan, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada waktu itu cenderung jiwa-jiwa manusia akan terjerumus ke dalam sebuah persaingan meraih dunia dan berlomba-lomba mengumpulkan dunia mereka. Ketika persaingan itu dimulai, perlombaan itu dimulai, perlombaan mengumpulkan dunia itu dimulai, maka akan terjadilah sifat iri, dengki, permusuhan dan sebagainya. Sehingga kalian akan binasa seperti binasanya umat-umat sebelum kalian. Ini di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan artinya kita disuruh hidup miskin. Tapi kita disuruh waspada. Ketika nikmat datang kepada kita, pada saat itu kita tidak siap menyikapi nikmat tersebut, maka kita akan menjadi binasa seperti binasanya umat-umat terdahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan tentang hadis tadi itu ketika melihat Mus'ab ibn Umair yang dulu hidup dalam kemewahan, kemudian datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sehingga setiap orang yang melihatnya merasa terharu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, pada saat Mus'ab ibn Umair datang kepada mereka, mereka menundukkan kepala mereka, seolah-olah para sahabat tidak sanggup melihat penampilan Mus'ab yang seperti itu dan membayangkan bagaimana kehidupannya pada masa jahiliyah dulu. Mereka seperti malu, seperti kasihan melihat Mus'ab. Tapi mereka tidak bisa memberikan apa-apa karena mereka juga hidup dalam kekurangan. Makanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada periode Madinah, kemudian hidup sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan, dibukakan untuk mereka kekayaan-kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin menguasai berbagai belahan dunia. Para sahabat itu teringat dengan Mus'ab ibn Umair, seorang pejuang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan hidupnya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan kenikmatan masa lalunya, kemudian berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad dan dakwahnya, hidup serba kekurangan, kemudian meninggal, wafat syahid, sementara dia belum menikmati seperti apa yang dinikmati oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi sahabat terharu kalau mengenang sosok Mus'ab ibn Umair, karena dia lahir dari keluarga orang berada, bangsawan, keluarga yang kaya raya. Tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Dia berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar perjuangan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita cukupkan pembahasan sirah kehidupan Mus'ab pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.